Ci udah ngerencanain semua ini. Pinter juga dia sekarang. Aku harus cari cara untuk balas dendam sama dia. Kenapa sih Nita jadi kayak gitu? Aku pas lah ngomong. Apa aku udah ngelakuin kesalahan sama dia? Ya harus mempertahankan hak, Yai. Ya sebagai istri pertama dan dia lagi hamil. Sudah sepantasnya Dennis memperlakukan dengan cara yang sama. Kenapa sih Mas Bayu selalu pura-pura gak tahu? Aku tuh cinta sama kamu, Mas. Aku masukin obat yang sama seperti obat yang kamu masukin ke dalam makanan dan minuman aku. Makin lama makin pinter aja. Aku gak punya pilihan lain selain harus terima kalau dia itu gak ada apa-apa. Aku harus melakukannya dengan cepat biar keluarga Dennis gak ngeliat aku menggila. Suci, kamu gak harus ketemu sama psikiater karena kamu gak apa-apa. Bagaimana bisa sih Mama Lia bilang bye-bye soal si Suci? Dokter udah bilang kalau kamu itu gak apa-apa. Dan meskipun kamu udah keluar dari rumah sakit jiwa, masih ada kemungkinan akan terjadi serangan-serangan pada saraf kamu. Jadi menurut aku itu wajar-wajar aja. Itu semua terjadi karena apa yang udah kamu laluin, Ci. Jadi kamu tidak perlu ketemu sama psikiater. Ya kenapa sih? Biarin aja Suci kemari-kemari diperiksa. Dengan begitu, kita punya bukti kalau dia masih sedikit strip gila. Jadi kan enak, kita bisa menyingkirkan dia dari rumah. Jangan lama, Anet. Udah dia gak apa-apa kok. Yuk balik ke rumah, aku gak enak badan, mah. Ya ampun, Mel. Kamu lagi gak enak badan. Ya udah, aku anterin kamu ya. Mendingan kita ke toilet. Yuk. Sekarang kamu tahu kan, Mel? Aku bukan Suci yang dulu. Suci yang gak punya rasa percaya diri untuk minta bantuan orang lain. Aku akan melawan kamu, Mel. Kalau selama ini kamu merasa menang, kamu salah, Mel. Aku yang akan ngalahin kamu. Dan aku akan menang. Udah! Bisa gak sih kamu tutup mulut kamu? Aku gak mau dengar semua perkataan kamu. Mau pergi dari sini sebelum... Serangan apa? Kamu gak akan pernah dapat serangan apa-apa. Asal kamu tahu ya. Aku gak masukin obat-obatan itu ke minuman kamu kok. Aku tuh cuma bohongin kamu aja. Aku bukan orang jahat seperti kamu, Mel. Dan aku gak akan pernah merubah diri aku jadi orang yang jahat seperti kamu. Kejahatan yang udah kamu lemparin sama aku. Tapi sayang, kamu gagal. Kamu tahu aku lagi hamil. Tapi kamu mencoba untuk membunuh bayi aku. Aku gak akan pernah melakukan itu, Mel. Aku gak akan pernah bunuh bayi yang gak berdosa itu. Walaupun ibunya sangat mengerikan. Tapi terus kenapa badan aku jadi kayak gini, Ci? Aku cuma nakut-nakutin kamu aja, Mel. Badan kamu seperti itu ya karena kamu merasa bersalah. Badan kamu seperti itu karena pikiran kamu. Karena diri kamu sendiri.
Suci. Dia tuh gak gila tau gak sih? Dokter juga udah bilang dia gak gila. Terus kenapa kamu tetap memperlakukan dia secara istimewa seperti ini? Sadar dan gak memberikan perhatian sama Nita seperti Denny sama Suci. Kenapa aku malah menolak Nita terus? Sekarang aku sadar Suci udah benar-benar hilang dari hidup aku, dan Denny semakin cinta banget sama Suci. Suci udah bahagia dan aku juga harus bahagia. Mas, kok lo senyum-senyum sendiri kayak gitu sih? Enggak, kenapa-kenapa. Aku gak sengaja. Lagi ngapain sih Mas Bayu buru-buru? Mau kemana sih? Aku mau temuin si Muka Jutek. Maksudnya Nita. Mas, buat dia tersenyum ya. Dia itu orang yang ceria banget. Pasti dia bisa bikin kamu bahagia. Ntar kamu juga akan tersenyum kok. Yaudah, kamu masuk kamar, Gi. Mana? Ngapain sih? Aku boleh lihat nggak ke dalam? Boleh ya. Aku senang banget deh kalau kau bisa lihat. Suci, lo apa-apaan sih? Ada gue di sini bukan yang mau berduaan sama gue, malah mau sekamar. Kalau kamu pengen aku lihat kamu tiap hari, kenapa tadi kamu nggak nemenin aku ke klinik? Malah ninggalin aku sendirian. Berarti kerjaan lebih penting dong daripada aku. Suci, kalau yang itu aku minta maaf banget ya. Karena tadi di kantor tuh benar-benar sibuk banget. Maaf ya. Kalau emang kamu lagi sibuk, kok kamu udah di rumah sih? Enggak, tadi aku... Aku bercanda tahu. Aduh, sakit tahu. Sekarang lu nakal banget ya. Kenapa sih ngedekin gue mulu? Hah? Siapa mah? Itu tuh Mas Bayu. Mama alasan apa kek? Aku malas nemuin dia. Tante, saya ingin ketemu sama Nita. Nita tidak mau menemui kamu. Apa Tante? Maksudnya apa Nita bilang sendiri seperti itu? Tapi Nita kan kerja sama saya, Tante. Kalau gitu nggak ada alasan kan buat kamu datang ke sini malam-malam. Lebih baik sekarang kamu pergi. Kamu udah cukup nyakitin Nita. Saya cuma berusaha melindungi Nita. Bukan untuk nyakitin dia, Tante. Tolong bilangin itu sama Nita. Makasih, Tante. Ternyata Mas Bayu bawa bunga buat aku.
Aduh, aku jadi nyesel. Aku harus temuin dia. Ngapain sih pakai acara ngelarang-larang si Suci kom-kom hari kemari ketemu sama psikiater? Biarin aja dia diperiksa sama psikiater itu. Dengan begitu kita mempunyai bukti kalau Suci kom-kom hari kemari itu masih gila. Kita bisa singkirin dia. Yay. Mama Anet, aku... Pasti Dennis lagi beli hadiah untuk Suci. Ya, bingung sama Dennis. Kenapa dia jadi egois begini sih? Yang ada di kepalanya cuma Suci kom-kom hari kemari. Ini semua tuh gara-gara Suci sialan itu, Ma. Ya ampun, Mas Dennis. Bagus banget. Dennis, kamu tuh egois banget sih. Kamu terus-terusan memperhatikan Suci. Dia tuh gak gila, tau gak sih? Dokter juga udah bilang dia gak gila. Terus kenapa kamu tetap memperlakukan dia secara istimewa seperti ini? Amel! Mereka benci sekali sama Suci kamu kemari-kemari. Harusnya lo lihat dulu dong. Dan jangan langsung bikin kesimpulan kalau gue ini egois. Nis, maaf Nis. Nis. Siapa? Nis padahal udah baik sama aku. Tapi aku sendiri yang bikin kacau. Sebentar lagi ini akan jadi kamar kamu. Pasti lucu banget deh. Suci.
Mas Denis. Suci, gue bahagia banget. Bahagia kenapa? Karena pengen punya bayi ya? Itu juga. Tapi yang paling gue bikin bahagia, sekarang lo udah sehat lagi. Sehat? Badan aku? Iya, lo udah sehat lagi kayak dulu, Suci. Apa maksud Mas Denis, sekarang ini aku gak gila? Ya gitulah. Pokoknya gue seneng banget sekarang lo udah kayak dulu lagi, Suci. Mas, aku ini gak pernah gila. Aku waras. Aku gak pernah lupain kamu. Lupain cinta kamu. Suci, gimana? Udah ada bayangan? Maunya warna apa kamar ini? Warna apa ya? Ungu aja deh. Kamu suka warna ungu? Ya, gak juga sih, tapi terserah Mas Denis. Yang penting aku tenang dan nyaman. Kita, aku, kamu, sama anak kita. Apaan sih? Kok angkat berat-berat kayak gini? Kan lo lagi hamil. Aku ingin terbang, melayang seperti awan. Awan putih, seputih hatiku yang tulus, suci untukmu. Kuharap kau dengarkan aku buat hanya untukmu. Bawa aku terbang tinggi ke atas pelangi. Bersamamu kan ku raih berjuta bintang. Semua mata akan memandang indahnya bersih. Denis, ada kata yang terindah. That's for you. Hanya untukmu, hanya untukmu, hanya untukmu, hanya untukmu, hanya untukmu, hanya marah sama aku ya? Enggak, gue gak marah sama lo. Kalau kamu gak marah sama aku, terus kenapa kamu cuma mikirin Suci? Aku kan istri kamu juga, Nis. Mel, untuk saat ini gue pengen fokus dulu sama Suci. Jadi tolong ngertiin gue ya. Mel, bukannya gue ngelupain lo atau nyepelein lo. Gue akan selalu ada buat lo. Tapi lo ngerti juga kan kondisinya. Gue nikah sama lo karena situasi, Mel. Dan sementara gue nikah sama Suci karena gue cinta sama dia. Kalau kamu gak lupain aku, terus kamu mau kasih apapun yang aku mau, terus mana ranjang buat bayi aku? Mana, Nis? Mel, gak ada kamar lagi untuk naruh dua ranjang bayi di sini. Oh gitu, Nis. Jadi pada dasarnya kamar bayi yang istimewa itu semuanya untuk bayinya Suci, iya? Gak ada lagi kamar untuk bayi aku, Nis. Jadi kamu cuma beli aja barang-barang, terus kamu taruh aja di kamar aku, gitu, Nis. Kamu tuh penipu ya, Nis. Kamu cuma ngomong doang bilangnya gak mau lupain aku. Ternyata kamu lupain aku. Mel, lo denger dulu ya. Waktu kita nikah dulu,
Gue udah bilang kan kalau kita ada batas-batasnya. Dan pada saat gue nikah sama Suci, gue juga bilang kita bakal jadi terbatas. Lo inget kan? Jadi tolong Mel, lo jangan terlalu berharap banyak sama gue. Kita dulu teman dan sekarang kita gak mungkin jadi sepasang kasih. Jadi tolong Mel, jangan buat situasinya makin ribet. Gue gak mau Suci dengar situasi ini. Ganis, aku gak terima. Amel, Amel. Suci, aku bisa mengerti ya, kamu mau menata ruangan ini sesuai kemauan kamu. Tapi ingat, Dennis itu punya dua istri. Aku istri pertama dan kamu istri kedua. Aku ingetin kamu ya, Suci. Kamu harus bisa membagi ruangan bayi ini untuk bayi aku juga. Dan lo benar-benar egois. Gak apa-apa kok, Mas. Gak apa-apa kalau Amelia mau ngambil separuh dari ruangan ini. Toh sebelumnya, dia juga udah mengambil sebagian hidup aku. Suci! Kalau Mas Bayu nggak sayang sama aku, tapi ya udah. Kalau emang itu mau kamu, aku akan terima semuanya sampai Mas Bayu tahu apa arti cinta sebenarnya. Kenapa Nita bersikap seperti itu? Harusnya dia bisa ngasih kesempatan sama aku. Kasihan kamu, Nita. Nita, Pak. Nita bangun. Alhamdulillah. Kamu sadar, Nita. Sayang. Iya, Ma. Keadaan kamu gimana, sayang? Aku udah ngerasa baikan, Papa. Kenapa kamu bisa jatuh tadi? Gimana ceritanya? Iya, aku buru-buru ngejar Mas Bayu. Terus aku jatuh dari tangga. Aku... Kamu mau duduk? Kenapa, sayang? Sakit. Ma, tolong buka selimut Nita, Ma. Kenapa? Udah sebentar, mau buka selimut Nita, Ma. Kasih tahu saya,
kenapa anak saya kakinya seperti ini lagi? Akibat kecelakaan yang dialami, waktu Nita terjatuh dari tangga, dia mengalami cedera pada bagian tubuh yang sama seperti dia waktu masih kecil. Dan karena di tempat yang sama, sehingga syarafnya terkena dua kali. Jadi kemungkinan Nita akan mengalami kelumpuhan pada bagian pinggang ke bawah. Nita mungkin tidak akan bisa berjalan lagi. Aku mau semua itu, Pak. Aku mau ngingetin Dennis sama semua anggota keluarganya tuh, kalau mereka tuh di sini karena rasa kasihan aku. Dan mereka harus ngikutin apa. Ini kan rumah aku. Ngapain aku mesti minta-minta bagian kamar? Aku mesti ngingetin. Aku mesti ngingetin semua orang di rumah ini kalau ini rumah aku. Halo, Mel. Pak, aku mau kasih tahu ya, Pak. Sama Suci, sama Dennis tuh tempat mereka sebenarnya di mana? Rumah ini tuh milik aku apa bukan sih? Rumah itu atas nama Oma. Tapi kita punya sertifikat-sertifikat rumah itu. Aku mau semua itu, Pak. Aku mau ngingetin Dennis sama semua anggota keluarganya tuh, kalau mereka tuh di sini karena rasa kasihan aku. Dan mereka harus ngikutin apa yang Amel bilang. Jadi, Pak, Papa harus kirim surat-surat itu ke aku sekarang juga. Aduh. Enggak bisa, Mel. Karena Papa harus ngejar pesawat untuk Papa pergi ke Hongkong. Aduh, Pak, ini tuh gak bisa ditunda-tunda. Aku gak peduli Papa mau ngapain, kek, mau kemana, kek. Aku butuh berkas-berkas itu sekarang, Pak. Aku butuh sesuatu, Pak. Sesuatu yang bisa membuat aku merasa menang di rumah ini. Iya. Tapi gimana caranya? Biar Papa pikir dulu ya, Mel. Yaudah, Papa langsung kasih tahu aku ya. Jangan lupa, Pak, telepon aku balik, ya? Iya. Perempuan ini mulai bikin rencana lagi. Aku harus lakukan sesuatu. Aku harus selamatkan keluarga ini. Tapi gimana caranya? Aku mohon Mama sama Papa jangan kasih tau Mas Bayu kalau sekarang aku gak bisa jalan lagi. Iya, Ma. Pa. Mama juga jangan telepon Suci ataupun orang lain. Aku gak mau orang-orang nganggep aku gak beruntung kalau sekarang aku cacat. Bahkan untuk kedua kalinya. Iya, Nak. Mama gak akan telepon siapa-siapa. Bayi yang nelfonin gimana? Kenapa Nita gak mau angkat telepon aku sih? Emangnya aku tuh salah apaan sampai dia marah kayak gini? Aku yakin Mas Bayu pasti marah karena aku gak jawab teleponnya. Nita, kenapa kamu tiba-tiba marah sama aku sih? Emangnya salah aku tuh apa? Mas Bayu, sebenarnya aku mulai mencintai kamu. Tapi keadaanku inilah yang membuat aku terpaksa kasar sama kamu. Pasti nelfon untuk kirim dokumen rumah itu.
harus cari tahu gimana dokumen itu akan dikirim. Mel, Papa akan kirim dokumen-dokumen itu melalui asisten baru Papa. Dia itu belum pernah lihat kamu, Mel. Dia tunggu kamu di Resto ABC, meja nomor 12. Mel, dia itu belum pernah lihat kamu. Makanya kamu harus gunakan kata kunci. Hidup hijau, itu kata kuncinya. Mari, ngapain dia di kamar Amelia? Ini Tante, tadi aku buatin masakan buat Tante sama Amelia. Wah, nenek, Eka udah kenyang. Nafsu makan Eka sudah tidak ada. Alhamdulillah, kalau begitu aku harus mengambil berkas rumah ini. Cantik, ada apa? Suci mau ngambil sesuatu buat Oma. Ngambilin sesuatu? Perasaan gue gak nyuruh Papa. Kok Papa belum nelfon-nelfon aku juga sih sampai sekarang ya? Gimana? Ya jadi kan ngerebut kamar bayinya Suci kamu kemari-kemari sama Dennis? Ya harus bisa dong yakinin Dennis. Aku punya ide yang lebih bagus, Ma. Untuk mengakui kamar itu milik aku. Tapi aku akan kasih tau Mama kalau waktunya udah tepat, ya Ma? Oke. Eka percaya sama Yai. Halo? Mel, gimana? Kamu udah ambil berkas-berkasnya? Berkas apaan, Pa? Aku tuh dari tadi nungguin telepon Papa. Barusan Papa telepon kamu. Supaya kamu temui orang itu mengambil berkasnya. Kapan Papa telepon? Barusan, Mel. Malah Papa sudah memberikan pasportnya. Supaya kamu nanti bisa ketemu orang Papa. Pa, aku gak terima telepon sama sekali. Barusan aku mandi, Pa. Lalu siapa dong yang tadi angkat telepon kamu? Ya ampun. Pasti Suci masuk ke sini barusan, Pak. Berangkat. Sekarang juga kamu harus berangkat. Kamu temui orang Papa di Resto ABC, meja nomor 12. Jangan lupa kata kuncinya. Hidup hijau. Iya, Pak. Ya udah. Aja bilang pakai mau ngomong apa sih, Mami? Lu nih ya paling pinter bolak-balik omongan. Mami lupa ya? Eka kan keturunan pinter. Pinter dari mana? Lu tuh pinter bikin bingung orang. Yang gua heran, lu tuh sekolah di mana, belajar di mana? Udah deh, Mami. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Apaan sih? Gue cuma mau tanya. Tadi gua denger lu ngomong sama si Mama Lia, ngomong rebut-rebut. Maksudnya apa? Lu mau ngerebut kamar si Suci ya? Hai, Mami. Kalau udah tahu kenapa mesti tanya sama Eka? Ini rumah gue. Lu jangan macem-macem ya. Gue tuh sayang banget sama Suci. Sampai kapanpun gue akan tetap lindungin Suci. Paham lu? Mami, tapi Amelia itu juga berhak mendapatkan kamar itu, Beto Bell. Tapi gue denger tadi lu ngajarin si Mama Lia buat ngerebut kamar si Suci, kan? Duh, si Suci kemana lagi ya?
orangnya sih? Nah, itu dia orangnya. Pasportnya? Hidup hijau. Oke, silakan duduk Amelia. Mampus kamu, Suci.